Aloha Primeliners, gimana kabarnya? Kali ini, kami dari tim Primeland sedang berada di hunian kawasan sangat elit di Jakarta Selatan, tepatnya di area Senopati dan sekitarnya. Kawasan ini sangat prime sekali loh. Dekat sekali dengan kawasan bisnis Segitiga Emas, Jakarta Selatan, dan tentunya mall-mall kelas atasnya Jakarta Selatan. Kali ini, kami berkesempatan mereview rumah mewah dan megah. Nah, udah pada gak sabar kan lihat rumahnya? Yuk, sebelum kita lihat lebih detail, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya supaya membuat kami lebih semangat lagi dalam membagikan info-info menarik ke kalian. Nah, Primeliners, ini nih tampilan depannya. Dari depan aja udah kelihatan megah. Dan bukan megah aja, tapi desainnya American Modern ini benar-benar sempurna ketika berpadu dengan balutan tumbuh-tumbuhan Kamboja yang rindang. Sehingga membuat ada suasana tropikalnya terasa loh. Nah, kalau kita maju sedikit, di sana terdapat entrance masuk ruang utama rumahnya loh. Primeliners, tepat di depan entrance ini terdapat lobby ketika masuk ke rumah. Di sini aja udah disambut oleh suasana yang elegan sekali. Terdapat lampu gantung yang cantik dan ada kolam ikan kecil plus fontainnya loh. Cantik banget suguhan tampilan halaman lobinya. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya yuk. Tunggu-tunggu, sebelum kita lihat-lihat lebih lanjut, kita cek langsung ke kolam renangnya yuk. Wah, keren sekali loh kolam renangnya. Serasa kolam kerajaan ya, dengan desain balutan pilar-pilar yang besar dan terdapat air mancurnya juga. Di teras halaman poolnya ini juga dihiasi dengan lampu gantung yang cantik. Primeliners, kita masuk ke dalamnya yuk. Nah, di ruangan besar ini bisa dijadikan living room juga loh untuk kumpul keluarga. Dan di living room ini terdapat inner courtyard sehingga sirkulasi udara yang bagus sekali masuk ke dalam living room. Bisa juga buat duduk-duduk santai sembari smoking time atau menikmati teh. Nah, di samping ini kita masuk ke ruang dining room. Cantik ya, meski tanpa furnish, tetap elegan loh. Nah, di dining room ini terdapat view mini gardennya loh, agar menambah suasana alami masuk ke ruangan ini. Kita lanjut ke lantai duanya. Nah, di samping tangga ini terdapat corner area. Biasanya cocok digunakan sebagai ruang musik, di mana jika kita lagi mengadakan acara bisa sambil mendengarkan live show musik. Kita menuju tangganya ya. Wow, bentuk tangga dan lantainya aja benar-benar mewah loh. Balutan ukiran besi di railing tangganya yang keren dan kombinasi warnanya yang pas banget. Ditambah pula dengan lampu gantung yang menjulur panjang. Love banget deh tangga ini. Di lantai dua ini terdapat ruang living room lagi loh yang cukup besar. Buat ngumpul-ngumpul keluarga sebelum masuk ke kamar masing-masing. Yuk, kita coba lihat kamarnya satu persatu. Yang pertama ini adalah master bedroom-nya. Kamarnya cukup luxurious dan view-nya menghadap balkon. Di master bedroom ini juga terdapat walk-in closet dan study room yang bisa dibuat untuk ruang kerja. Dan ini bathroom-nya, guys. Kita lanjut kamar berikutnya. Cukup elegan ya. View-nya menghadap parkiran halaman bawah. Dan di kamar ini juga ada kamar mandinya. Seperti ini penampakannya.
Wow, desainnya luxe banget. Dihiasi dengan lampu dinding yang cukup cantik, serasa di hotel bintang 5. Bahan-bahannya juga sangat premium loh. Dari marmer dengan pemilihan warna yang serasi banget, warnanya warna coklat dan putih krem. Untuk kamar berikutnya, seperti ini ya Pramliners. Mirip-mirip lah ya seperti kamar sebelumnya, tapi ukurannya lebih kecil sedikit aja. Dan yang aku suka di rumah ini, terdapat eksklusif liftnya loh. Ini sangat cocok untuk orang tua yang kesulitan berjalan untuk menaiki anak tangga. Primeliners, itu tadi sekilas tentang rumah ini. Oh ya, maaf, ada yang kelupaan. Tadi di lantai 1 terdapat ruang tamu yang cantik loh untuk kalau tamu-tamu kita berkunjung. Wow, meskipun tanpa furnish, ruangannya tetap elegan loh karena lampu chandeliernya aja udah cantik dan elegan sekali. Belum lagi ditambah tirai-tirai jendelanya. Premliners, segitu dulu ya informasi rumah mewah ala Sultan ini. Untuk spesifikasinya, yaitu luas tanah 966 meter persegi, luas bangunan 914 meter persegi, bangunannya 2 lantai, kamar tidur 5, kamar mandi 5, study room 1, ruang gym, kamar tidur ART 2, kamar mandi ART 1, private lift, dan kolam renang. Harga jual yang ditawarkan adalah 130 juta per meter. Untuk kamu calon bayar yang berminat, boleh hubungi nomor kontak kami di bawah ini atau DM kami di IG Harcourts Property ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Bye!